Saudara terkasih dimanapun berada, apa kabar hari ini? Kami berharap kita semua dengan keadaan baik, kita semua dengan keadaan sehat, dan damai sejahtera Tuhan ada di setiap hati kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, di pagi hari ini mari kita tenangkan hati kita. Kita mau dengarkan firman Tuhan yang menyapa hati kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita siapkan hati. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin mulai hari kami. Dan kami mau Tuhan, Engkau menyapa kami. Engkau menyapa setiap hati kami. Agar kami semua bisa merasakan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, ini doa kami, dan biarlah firman-Mu yang menuntun hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jikalau hari ini menjadi hari yang luar biasa bagi kita, dan hari ini menjadi hari yang sukacita bagi kita, mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita, terambil dari Ulangan pasal 11 ayat 18. Ulangan pasal 11 ayat 18. Begini firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hari ini menjadi hari yang baru bagi kita. Hari ini menjadi pengharapan baru bagi kita. Dan hari ini menjadi sukacita penuh bagi kita, sehingga kita menjalani hari ini dengan penuh rasa gembira. Amin. Ya, kami berharap Bapak Ibu Saudara terkasih menjawabnya dengan sukacita di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Kristus, kami mengambil tema, jadilah pribadi yang setia dan taat. Jadilah pribadi yang setia dan taat. Kita mengetahui, untuk menjadi setia dan taat itu bukan hal yang mudah. Tetapi itu hal pilihan bagi orang yang mau memilihnya. Semua itu bisa dilakukan kalau kita mau memilihnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih,
sering kita mengetahui dan sering kita mendengar bahwa hidup adalah pilihan. Ya, hidup adalah pilihan. Dan segala sesuatu yang di dalamnya merupakan hasil dari keputusan yang kita pilih. Ya. Tentu untuk menjadi Kristen juga pilihan kita. Untuk menjadi pengikut Kristus juga pilihan kita. Sebagaimana orang Kristen yang penuh, sebegitulah kita layaknya orang Kristen. Sebagaimana orang yang penuh kasih, sebegitulah kita layaknya orang yang penuh kasih. Sebagaimana kita melangkah dengan kaki kita, di setiap detik langkah dengan hidup kita dan diri kita seutuhnya, kita melangkah dengan iman. Kita menjejakkan kaki tidak hanya dalam pemahaman ruang dan waktu, tetapi dalam suatu dimensi yang harus kita langkahkan bersama-sama dengan Tuhan. Perjalanan kehidupan kita bukan perjalanan yang gampang, tetapi dapat dilalui. Bukan perjalanan yang mulus, tetapi dapat dilewati. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Musa juga memperingatkan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak boleh tergoda oleh allah-allah lain. Ya, pemahaman-pemahaman yang secara fisikal mereka akan menguasai daerah Kanaan. Di sana akan nyaman dan berbagai macam tawaran. Tetapi tujuan Musa menegaskan bahwa sebagaimana mereka bisa tetap kokoh, tetap teguh, tetap kuat di dalam iman dan pengharapan mereka, sehingga sampai di tanah Kanaan mereka bisa menikmatinya dengan iman, dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara terkasih, Musa menginginkan agar bangsa Israel memperhatikan hukum-hukum Tuhan yang lekat dan yang seksama yang ia pelajari. Ini adalah syarat agar bangsa Israel bisa bertahan di tanah yang dijanjikan Tuhan. Ya. Kita melihat bahwa Tuhan menginginkan agar bangsa Israel menjejakkan kaki mereka di tanah Kanaan dengan sukacita. Di tanah Kanaan bukan tempat yang nyaman, tetapi di tanah Kanaan juga harus dilewati berbagai macam pergumulan. Dan Musa menegaskan agar mereka bisa tetap bertahan di tanah Kanaan dengan hati yang sukacita, bukan dengan hati yang sumut-sumut. Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Kristus, tujuan dari teks ini agar bangsa Israel harus menang melawan kehidupan ini, harus menang menghadapi kenyataan kehidupan yang berbagai macam hal yang kadang menggoyahkan iman, tetapi harus tetap teguh. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini, kata Musa, dan di dalam hatimu dan di dalam jiwamu kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya. Jikalau kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia atau TSI, katanya begini terjemahannya. Jadi, tetaplah merenungkan semua perkataan Tuhan yang saya ajarkan hari ini. Simpanlah semua perintahnya di dalam hati dan akal pikiranmu. Tuliskanlah perintah-perintah ini dan ikatlah pada tanganmu dan pada dahimu agar kalian selalu mengingat perintah-perintahnya. Ya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, jikalau kita perhatikan teks ini, betapa luar biasanya Tuhan mengajarkan tetap setia
dan menjadi pribadi yang taat. Taat pada perintah Tuhan dan taat pada hukum-hukum-Nya. Sehingga kita mendapatkan damai sejahtera. Allah berjanji akan memberikan kekuatan bagi bangsa Israel yang melebihi kapasitas dan kelayakan mereka. Ya. Mereka adalah bangsa yang kecil, namun Tuhan membuat mereka menjadi bangsa yang besar di hadapan bangsa-bangsa. Terkadang kita juga demikian. Kita diperhadapkan dengan berbagai pergumulan yang Tuhan izinkan di dalam hidup kita. Membuat kita menaik level, membuat kita mempunyai kapasitas yang besar. Tujuannya semua baik, agar kita menjadi pribadi yang besar, menjadi pribadi yang tangguh untuk memenangkan kehidupan ini. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kami pun berdoa buat kita semua, agar tetap setia, agar tetap di dalam iman, agar tetap semangat menjalani hari. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan ada kemenangan. Menjadi pribadi yang setia dan taat, ingatlah, maka kita harus menanamkan firman Tuhan di dalam diri kita. Menanamkan di jiwa kita, sehingga firman Tuhan hidup. Dan di dalam kehidupan sehari-hari yang kita jalani, kita berjalan langkah demi langkah bersama-sama dengan Tuhan yang kita iman. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, hidup ini adalah pilihan. Mari pilih yang terbaik di dalam hidupmu dan lakukan yang terbaik di dalam hidupmu bersama-sama Tuhan yang engkau sembah. Mari kita refleksikan firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan baru bagi kita, sehingga kita melangkah bukan karena kekuatan kita, tetapi kita melangkah bersama-sama dengan Tuhan, dengan iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kami sungguh bersyukur, dan kami sungguh bersyukur untuk menerima hari ini, karena hari ini adalah anugerah. Di pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kami telah disapa oleh firman-Mu, dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hari ini dengan penuh sukacita bersama Engkau, ya Tuhan. Tuhan juga memberkati saudara-saudari kami yang berada di GPKP Runggun Balikpapan. Tuhan memberkati pendeta kami, pendeta GPKP Runggun Balikpapan, vikaris yang berada di Perminggun Penajam, pertua diaken yang berada di Runggun Balikpapan dan Perminggun Penajam, dan seluruh pengurus kategorial, pengurus PJJ yang ada di sana, Tuhan yang memberkati. Begitu juga jemaat Tuhan yang ada di Runggun Balikpapan dan Perminggun Penajam. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi mereka yang saat ini sedang merasa gundah gulana hatinya. Tetapi di dalam Tuhan, dia kuat menjalani harinya. Tuhan berkati keluarga kami ini semua, dimanapun mereka berada. Dan yang saat ini juga hadir dengan sapaan teduh di pagi hari ini, biarlah Tuhan mengurapi mereka dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan yang selalu setia menemani mereka. Ini doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mengucapkan doa yang Yesus ajarkan kita katakan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita. Salam damai, salam cinta Kristus menemani hari kita hari ini.